Alhamdulillah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Gure-gure ulun tuan Bandung yang sangat ulun tuan muliakan, Abu Imumsi, hadirin sidang jamaah Jumat, mudah-mudahan getanya pula di dalam lindungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 1-2 bulannya bangsa Indonesia, Aceh, bahkan sampai dunia uronyo hidup di dalam kepanikan. Hal itu dikarenakan hanya secuil makhluk Allah yang bergentayangan di mana-mana. Namun secuil makhluk Allahnya ternyata sangat ditakuti oleh semua manusia. Makhluk Allahnya apabila takalen dengan mata, hanade takalen. Tapoto, tazum, berpuluh-puluh kali, bahkan ratusan kali, hanade. Itulah yang disebut hari ini virus COVID-19 dikurung belah bahasa dia virus dikurung belah yang gebuhnan pula corona. Walaupun mungkin saat ini sudah banyak orang menyampaikannya, kita terus juga menginformasikan kepada masyarakat baik panik. Tetapi di balik semua itu punya makna dan arti yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada gedanya. Nyan ban bandung terjadi dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urmiman hana panik kana dole Allah golom kepujit getanyo makhluknyo kalehna di dalam qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka uro yang mulia rayanyo luntuan ingin mengajak kepada getanyo pakiban cara tahadapi musibah-musibah yang nabi le Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada getanyo. Hadirin kaum muslimin yang mulia, cukuplah ayat-ayat Allah menyampaikan informasi kepada gedanya tentang musibah. Adakala Allah menyebut dengan kalimat musibah, adakala dengan bala, cobaan dan sebagainya, terserah, tergantung pat di dua. Tergantung so yang terima musibahnya. Menyajidu atuh orang miman tentenyan guji le Allah. Menyajidu atranyan bahura orang maksid mungkin yang gepingat le Allah. Nyak getanyo taubat kepada Allah, kembali kepada jalan yang benar. Menyajidu bak si kafe laknatillah nyan kala ilum makna. Jemaah sekalian, salah sabuh tersebut di dalam surah At-Taghabun ayat iblah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim,
ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billah yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Pemandang tidaklah terjadi, pemandang musibah han terjadi, illa biiznillah, kecuali nyan bandum-bandum terjadi dengan izin Allah. Wa may yu'min billah, dan urung-urung yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka urung nyan gebi petunjuk, hati-hati mereka itu diberi petunjuk oleh Allah. Jamaah sekalian, Allah bikulli syai'in alim, dan Tuhan ngedepe mandum yang ngedepe apapun, segala sesuatu itu Allah Maha tahu, alimul ghaibi wasyahadah, yang deh yang hanade itanyo hanade nyan virusnya itu hang ngedepe nyan mandum, Allah Maha tahu. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia, oleh para ulama mufassirin baik yang sering tabut-but le katanyo yang pernah le gore-gore tu tambilan menggrep ke isya nak temubut-temubut baik dan di dalam tafsir jalan lain tersendiri maupun di dalam tafsir-tafsir yang lain, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqari pun dalam Zubdatut Tafsir Min Fadl Qadir juga menjelaskan ayatnya, ma asaba min musibah, bahwa pemandang musibah apapun, sekecil apapun musibah, nyo bandum-bandum terjadi memangka gedulih oleh Allah, biiznillah, ngan izin Allah, bil makna nyo kamu tulih di dalam loh mahfud Allah, karena di dalam qada Allah, maka pemandang yang dalam qada Allah pasti terjadi. Maya Allah kaji takdirnya terjadi, terjadi. Maya nekun le Allah penyakitnya bak tangga sekian bulu ku kada hana supo singa ya tun. Kamu tulis dia mendum. Maka uronyo jamaah sekalian, Amerika yang mengatakan dirinya adikuasa, nangro super power, China sampai-sampai disaingi pimpinannya melebihi Firaun, berani dia mengatakan ana kekuatan dalam dunianya yang mampu melawan kami, nyen kalimat syirik kan gejo oleh Allahnya, nangantun hanangantun. Senjata dunia hari ini tidak bisa berbicara, tidak mampu mendeteksi, menembak virus corona itu. Uronyo sok tambah mok, sok mok dum dunia. Genuk pelemah oleh Allah, kekuatan Allah. Sebenarnya si kawaknya yang kepelemah. Kawak kafenya. Bala wabahnya gebile Allah menyatakan riwayat masa lalu. Yang kawak Bani Israel kebetulan. Menaruh bertanya sira dua yang mesti darah awaknya tak kena beo iwo kampung kena ada kenanya mena-mena lah kawannya kepilih Allah supaya mereka sadar bahwa tidak ada kekuatan apapun kecuali la haula wala quwwata illa billah. Jemaah sekalian, jadi kamu tulis bantu tanya orang ahlu sunnah wal jamaah dapat dihadirkan bahwa salah satu kesempurnaan iman kita nyo percaya kepada takdir untung baik yang milenial berjamaah maturah katailah untung baik untung jahat nyankana ba Allah Taala, artinya pemandang yang gatro dari Allah musibahnya yang bi Allah.
sehingga nyo pegah le urang ahli daripada tauhid, nyo dah pegah tauhid le nyantri. Tapi ni dengar babeh be meramah be plung ba jabariyah kadariyah tu on kaheret ba on kaheret ba kan ba yang pun lain makna. Ba yang kedua, daun kayu jatuh dari pohonnya yang meramah ada pegah dengan bahasa Indonesia haratnya, kecuali memang kagu pere le Allah nyan tauhid yo be tamat buka ngeli harat. Semut kecil dia berjalan ke sana ke sana kemari, maka Al-Ghazali kepegah kerajaan semut pun itu terjadi nyen karena memang kudrah Allah menyemenan jamaah yang berbahagia di dalam gedanyo menanggapi musibahnyo. Sebut saja dengan COVID-19 nyo adalah roh memang kagedakdi li Allah. Dan kan hanya urunya mandang Nabi oleh Allah. Umat Nabi Musa juga pernah terjadi dalam bentuk yang lain. Nabi Muhammad juga terjadi. Man jaman hanagakun COVID-19. Dalam bahasa hadis sebut ta'un. Ta'un bahasa ini macam. Nyendang. Ta'un. Prapru mati orang. Sudah terjadi itu. Tanya Hana Depu, ada apa di balik itu? Allah ingin apa? Hana Depu dia yang jelas getanya baik su'uzan kepada Allah. Getanya baik berburuk sangka kepada Allah. Jika Allah sudah marah kepada penduduk bumi ini, mesti Tuhan jika hamil kekalale bumoyo, konoroyo belum kajamun kagelipat lagi getanya lipat khawri ini tunjuk lipat tiga. Tapi Allah mendang sayang. Mendang kekalan di urang di ujung belanya yang mendang taat kepada Allah. Mendang ibu buat suruh puja udegah. Yang dilarang di Allah anak gereja. Dan dia mendang sayang. Mendang le makhluk-makhluk Allah yang bergentayangan di muka bumi ini. Yang berzikir kepada Allah. Kami ini mendas baik ke Allah. Bakaya ini mendas baik ke Allah. Mendang sayang. Mungkin wakame ini mendas baik berselamat mendang. Anak le kujuk kena yang. Kerja itu yang berotena binatang tembak saya galak desa lah kama penganiayaan binatang. Karena wajib selamat ayo. Jamaah sekalian, maka wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wahbah Az-Zuhaili pun menyampaikan bahawa urung-urung yang kakuat iman bila mana mendapat musibah gebi putunya yahdi qalbahu, maka hati mereka tidak akan gundah, hati mereka tidak akan susah, mereka merespon pemberian Allah ini. Nyo memang kagaduh li Allah, maka ya kepada Allah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman akan seperti itu. Ketika mendapat musibah mereka berkata, nyo mandum-mandum memang cakra Allah. Mandum-mandum getanya milih Allah. Getanya udeknya takluk pada kudrah dan iradah Allah. Maka mandum wawak Allah. Oh meninggai getanya. Adakala orang lupa meninggai dalam perang. Adakala Allah kecabut nyawa orang dalam laut. Adakala Allah gecabut nyawa orang jipoh lekap. Adakala Allah gecabut nyawa orang ngen wabahnya. Ngen wabahnya. Maka pakiban. Rasul mengatakan. Barang siapa yang meninggal karena wabah. Maka Allah akan memberikan pahala syahid. Syahid bila Allah. Menyemenan Allah gini. Aku tak mau tengok dalam syurga. Teman tak kalah nuranya. Dognala orang mati dengan wabah. Anak memedumpi. Gabuk orang bahasa nangroh. Kadang-kadang gue mengkau batuk. Kadang. Di Aceh benar-benar. Cik tulis benar-benar nak yang meninggal. Tidak seberapa. Kan berarti kita menganggap sepele. Juga bukan. Ya. Karena kita yang ahlu sunnah wal jamaah kemenan pemahaman. Jauh ibu Allah. Kita yang menang. Ya, dia ulang-ulang juga deh. Wabah. Alah kira wabah. Hancur je menang.
Tanya ketanya Ahlu Sunnah wal Jamaah, ketanya nah kewajiban untuk usaha. Ikhtiar kata Aceh. Ikhtiaru ad-du'a wajibun. Nah siput usaha. Yang perlu tadi pegah orangnya bahawa nyo mamandung kagak dulu ya Allah, nyo pegang pegang iman le. Memang kagak dulu Allah. Urung-urung memang kebi budanya, mereka akan menerangkan kesabaran. Jamaah sekalian, takkan lalu ayat lain, naya tak betul ya. Di dalam surah At-Taubah ayat 50 Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Yang tegas. "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Hantu musibah tu kamu. Pegah Muhammad pak urangnya, kamu hantu musibah kecuali kamu terima musibah. Illa ma kataballahu lana, memang kada tulis musibah nyan tro ya tro, karena nyo musibah Allah huwa maulana. Allah bi menyemenan juro ba Allah, nyo solusi pertama juro ba Allah. Karena pakan urang iman wa allahi falyatawakkalil mu'minin, dia memang gede juro ana pun dia ajuk ba NGO gede ba Allah jo ya Allah. Penyakitnya untuk Nabi ya Allah. Mungkin Nabi nyo ya Allah untuk nepingan hamba ni ya Allah. Baik gaduh lalang dunia, lalang maksiat, nepingan lera ni ya Allah ya Allah. Urangnyo kamu mohon pada ni ya Allah. Kamu taubat, maka solusi kedua jumpa Allah sambil dia murtaubat. Boleh jadi. Dipegah oleh para ulama. Gebi musibahnya karena le maksiat dalam dunianyo. Dalam urmatin ka? Maka taubat, tubu ilallah, taubatan nasuha, taubat Allah. Yang kejir orang ketanya Aceh, delay jino mandengna menyenang ke daerah-daerah ketanya kampung kan, gemudoha tulak bala sambil beristighfar. Istighfar itu bil makna taubat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, nepampun ya Allah Tuhan yang maha agung. Taubat, taubat. Waqul jaal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Nyan cara ngecegah. Ana mbugabu urang ana mbule. Jawab Allah, mendoa ba Allah, taubat pada Allah. Menyuruhnya masyarakat kampung dayo yang nari jomblang, perlai bujuh bala, menasah masjid pupunuh, baik gaduh yang mempakai ke masjid. Nyo tempat ibadah dan tempat pakai. Ibadah Allah. Nyo tempat yang jura ke Allah. Oh, budullah. Jangan kenal. Yang jauh laut, jauh laut. Teruk watih semayang, roh jemaah ke YouTube, tak baik jauh laut. Ibadah kepada Allah yang kepujuh bala. Nyan pedang semayang jamaah curah di malam lima wateng. Nyan banjara. Mang kadang lewatnya masjid leh bosan. Ya, kejauh lah pecah-pecah leh Allah kepingat. Mihana kepingat cik putuh dalam otak belum ni meibang. Hana ada doa. Urung kloprip. Ngeluh kloprip haya haji. Pada klop biasa. Bang ni dengar kloprip. Nyan jamaah sekalian cuba Allah. Huwa maulana, jawab Allah. Wa allahu falyatawakkalul mu'minin. Maka ketanya orang iman hana tempat lain tajuk kecuali ba Allah. Jamaah yang berbahagia. Kemudian yang kedua. Takalan sejarah masa jamun. Kiban cara gecegah bala demi bala. Selain berdoa, selain ketanya bertaubat atau dengan istilah doa tolak bala, mari kita lihat sabuh sejarah. Barangkali itu menjadi solusi juga bagi kita nyo. Mungkin yoga saban-saban dah depe sering disampaikan tak pegahlom karena wabah kalau habis. Tapi insyaallah benar yakin. Baik beraya-beraya, baik piya-piya urang. Insyaallah biiznillah wabahnya akan kepegadah oleh Allah. Biiznillah. Zaman jamaah sekalian bahwa teh Umar ibnu Khattab Amirul Mukminin ganyan nejak kunjung sabuh provinsi Syam
Mereka dalam bahasa ini, itu dia awaknya, awak-awaknya, yang musuh awak-awak pemerintah lagi kamu lah. Atau DPR, kungker. Kungkernya tingkatan dari kunjungan kerja. Ya, kita tinjau. Dikala Umar sebelum sampai Nangrosham. Nangrosham bawa dia gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah. Nggak yang gubernur. Masa kejap kena ulu, tak keperih hebat, kira-kira, ya perbatasan lah. Antara kerung mana menang keperih, oh mak! Bel hijab. Pakan! Ini wabah merajalela. Orang metimpan mati. Bel hijab. Umar orang bijak, memang cara kepernah oleh Allah. Cara keajarkan pemimpinnya juga contoh. Hei, urung-urung doa. Wahai muhajirin! Kiban menurut pendapat ganda. Lojak pula awal. Hai maya nejak. Lebih kot leluh ketangguh. Ketangguh dahan irono pi nejak. Ini awal tangguh. Teman maya ni maya memang nejak pi. Hai lo jamin maya mati ni deh. Nyamban jawaban. Kira-kira. Sayang Pak Muhajirin Ansar juga seperti itu. Gedayang Pak Urung Tuha. Urung Tuha. Kaji lang kampung urung tuha beta boh habis urung tuha nyo na seafood ganyan yang memang cara ge semiki cara ge bi solusi memang good urung tuha gebet beh yang tuha tuha ilime maupun tuha umu na lalu urung tuha umu tapi mata umur 12 na ci hai bukti de kalau majalah umur 20 ngelu buntung peti mata ni mi kalau balai matang 17 tahun ko boh lah. Urung tuha, urung turi, urung tukri, urung to'ah, urung tepu, urung tuso, urung depan, urung depan. Yang mufam, ilmu Allah dan sebagainya. Tayang, dijawab oleh kenyan, muna Umar. Salah sirau dijawab, lon jamun, awai dilai pernah long dengar Nabi bersabda. Bahawa bila mana sabah-sabah wilayah ditimpa musibah, bala, wabah, maka baik tajak kenan, nyalarangan. Baik tajak kata sabah nangro yang ditimpa musibah. Dan apabila nangro gata ditimpa musibah, gata pun baik dah debit uluah. Takut rumah kepala orang lain. Nyambang. Su'ud Amru bin Ash dalam sebuah riwayat. Dia pegah hadis Nabi lagi nyan. Maka dia pegah oleh Sayyidina Umar. Menyamanan. Lul laki adil ya Allah. Maka Umar ibn Khattab. Hana jadih leja undang kerosyam. Balik kanan. Gena ya Allah. Basen. Teman Abu Ubaidah bin Jarrahnya ke orang bangai orang jarah je. Walaupun gubernur beda dengan gubernur dia Cina. Kan kan bak dia berapa kepala. Mi urung jamu si ulama tu, si mufom tu. Hat Umar ibn Khattab pemimpin. Buhai ke depa. Tamu Islam ke doa Nabi. Malah dung dia no nasi je ke Fatihah naglah. Temayang hari tadi dia imam. Pada pegah ke imam kadang makmum mendendek. Alam ni kah nak imam nak makmum menalah kira-kira. Jemaah sekalian, menya menalah ya kisah. Kekele Abu Ubaidah, hai Umar. Kenapa engkau lari daripada takdir Allah? Nyo ke takdir Tuhan, ke pun belum, ke pun awal. Kele Umar, apalah pulih nyo itu yang berat, itu yang tapi baik bajih itu yang. Biasa pertanyaan lagi nya kenal lah ngempung-ngempung ada dah bergerapan. Urung-urung ilmu BO, itu yang memang agak aje. Nyo urung cara. Tapi cuci gilimek neo. Saya akan lari dari satu takdir Tuhan kepada takdir Tuhan yang lain. Mereka kata saya gembala binatang ternak. Puku kata tak pilih lembah yang ke, lembah naga yang sebut. Mereka tak pilih yang ke, nyampih takdir Tuhan cip. Mereka roh pilih bak tempat yang naga. Roh menjaring kot bak hanang kot. Takdir Tuhan cip. Roh ni jarang iki pawang memang hebat pawangnya hebat. Ungkut hore pa pun amak roh memang hebat. Mencak di Tuhan cin. Ma punan pawangnya na bere roh yuti ungkoinon yang naruh si bukum bukum dak. Cak di Tuhan cin. Ya, yeah. Artinya apa jamaah? Di sino ke alusunnah wal jamaah? Gedanya tetap berusaha. Mia kata tepuinan narimung beja barimu ika. Mereka kata depunya memang sikin tajam ekoro. Karena sikinnya na sunnatullah nan kecuali ketika Tuhan menghendaki maka sikin wate ikoh Nabi taku Nabi Ibrahim hendak tudung. Apul tudung ketika Allah berkehendak maka apul han tudung Nabi Ibrahim. Am Nabi Ibrahim jidun di dalam apui le penangkin pemimpin Zamrud.
yang fasih yang kabilah nanti hantum tengok manusia yang kerdaknya ya gara-gara ilung bakucuk jurusan Ismail madam ilung bakucuk jurusan Nabi Ibrahim madam bakuk lah puyo ya dulu lu pastikan tengok diubasan payah dah semiyuk irdak katanya kecuali orang-orang makam-makam kat tinggi nyaman kita yang tetap berusaha maka orangnya dihimbau oleh pemerintah dihimbau ya mari terjaga sama-sama maminya sembahyang lagi yang haid dah pujara semete menyelau kompikah sembahyang beuk renggang anak pahala jamaah kemenang goreng kan kecuali memang kad darurat datang urunyo ketanyo mungkin golong tahap darurat abi Aceh kan golong darurat han padum bro mati mungkin sembahyang jamaah oleh bapak wali kota pun macam lebih kerenganan untuk solat masjid dan munasah silakan makanya sembahyang dia benar rencana nyai dia kan mulai kebanyakan anak jamaah edaran, edaran, hati semayang, nana upal edaran, berapatan edaran, tanjit semayang. Saya kata edaran kali, jijik untung ni, edaran aku, hati semayang. Aku tipi MU, Fatwa MUI, pai, MPU Aceh, kali aku tipi, untuk Aceh semayang lagi biasa. Semayang terawih hati lagi biasa. Tapi di luar daripadanya, tak jaga juga. Jaga jarak, kita nyok, jaga hasil. Sebagai upaya preventif, upaya apa untuk kita nyok, tak puju. Oh memang kebijil, ya Allah. Menyamanan memang Allah memang ma kataballahu lana ka gudul ya terjadi hadirin kaum muslimin sidang jamaah hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala marilah getanyo terus dalam momentum musibahnyo betaputor ma Allah hana jalan lain hana tempat lain da yang belaki kecuali ba Allah maka putor ma Allah asai tu wate semayang be tu semayang dilaut dilaut semayang teman tungku perahu tiga tahun kena aku pegah lihat abu-abu tempat nak berhadap bak pun Kaabah dia gede duduk kai putar ke mana pegah teman dia laut mungkin kapainya ni ada ikut ni hana mungkin karena yang kondisinya bahkan kondisional ka darurat dengan ad-darurat tubihul mahdura jina kondisi darurat kalian cara kerja jamaah sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benebi Ramadan siripe perduh putuh sanyo getanyo dapat dilaksanakan ibadah Ramadan puasa tarawih qiraatil Quran tadarus dan sebagainya insyaallah terbebas dari corona terbebas dari COVID si kurumlah melaki ba Allah mudah-mudahan ya Allah nepujuh ya Allah penyakitnya wabahnya ya Allah dan berilah kami kesempatan untuk bisa beribadah kepadamu dengan penuh khidmat tanpa ada tantangan sedikit pun insyaallah menan ino pegah-pegah nak bega topi berita galak-galak nya maah mi na wartawan ino nya na mate urut ribe pegal di 2000 2000 orang tewas COVID kabuk le urang ana mepe minta laba ambek di syai jan di syai ya bila berlebek tak nak buka yang doa yang bersering-sering takut insyaAllah kepada insyaAllah lagi yang barangkali demikian tausiah singkat yang bisa belum Tuhan sampaikan Mbak Jumaat yang mulia rayanya mudah-mudahan menjadi renungan dan bahan pertimbangan kepada ulun tuan sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang telah berhadir pada hari ini.